Halo guys, kali ini saya akan membuat barbecue dari daging sapi. Sebelumnya dagingnya direbus dulu ya guys. Terus setelah direbus, kita pukul-pukul guys, kita tipiskan guys, pipihkan semua ya guys. Iya, tipiskan dagingnya semua guys, biar tipis. Biar kalau dimakan empuk guys. Terus nih kita kasih bumbu dulu guys. Direbus, kasih bumbu guys. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cabe, ulek guys. Nih. Terus setelah itu kita buat bumbu barbecue guys. Ini ada bawang putih, bawang merah, miri, cabe, merica, lengkuas, serai dan lain-lain guys. Kita tumis sebentar guys. Kayak Pak Super sih. Nah, kita panggang guys. Nih guys, kasih kecap sama merica guys, biar masaknya mantap. Tara, makanan barbecue daging sapi sudah mau jadi, tinggal plating guys. Mari kita coba ya guys, gimana nih rasanya. Tambah sedikit bumbu guys, biar baunya harum. Kasih lada guys. Ini kita angkat guys, ya tiriskan, kita plating di tempat. Setelah itu kita makan guys. Kita panggang semuanya guys, dagingnya guys, sampai kecoklatan guys, saya gitu guys. Kita bolak-balik guys, biar matang. Nah, kayaknya sudah matang nih guys. Kita plating guys, pindahkan ke tempat. Dadah, sudah jadi, yuk kita makan.